Kabin Kamtibmas Kelurahan Kramat Aibtu Maskur bersama dengan Babinsa Pelda Sutomo dan Lurah Kramat Suparjo beserta para ketua RT dan RW hadiri pelaksanaan pemilihan ketua RW 6 Kelurahan Kramat yang dilakukan secara voting. Selain menghadiri acara tersebut, Babin Kamtibmas juga memberikan arahan Kamtibmas yaitu agar program-program yang lama mengenai sistem portalisasi agar tetap diteruskan dan diterapkan. Lalu tetap tingkatkan keamanan lingkungan, juga tingkatkan tiga pilar untuk menciptakan sistem Kamtibmas yang kondusif. Aibtu Maskur juga mengucapkan selamat kepada ketua RW terpilih serta menjaga kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat. Ini tolong Bapak Ibu diawasin anak orang jadi pemilihan RW. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.